Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia, serta penonton sekalian. Saya, Siti Alicia, akan menyampaikan satu cerita yang bertajuk Rama-Rama dan si Bunga Matahari. Pada zaman dahulu, di dalam sebuah hutan, tumbuh pelbagai pokok buah-buahan sehingga banyak haiwan yang gembira tinggal di hutan tersebut. Pada suatu hari, hutan tersebut didatangi seekor penghuni baru, iaitu ulat beluncas bernama si Lili Ulat. Tetapi, semua penduduk haiwan membencinya. "Wahai pokok mangga, bolehkah aku tinggal di dahanmu?" tanya Lili si Ulat pada pokok mangga. "Kau tidak boleh tinggal di sini kerana kau makan banyak daunku. Carilah pokok lain," kata pokok mangga dengan marahnya. Lili si Ulat berasa sangat sedih. Tiba-tiba, tanpa disedari, ada pohon bunga matahari yang dari tadi memperhatikannya. "Mengapa kau menangis, kawan? Coba ceritakan apa masalahmu. Mungkin aku boleh membantu," kata bunga matahari. Lili si ulat bulu pun menceritakan perkara sebenar kepada bunga matahari. "Kamu tidak usah menangis lagi, kawan. Kamu boleh tinggal di sini." "Benarkah kata-katamu?" tanya Lili si ulat tidak percaya. "Benar, aku tidak pernah berbohong," jawab bunga matahari. "Hahaha, berarti mereka berfikir sempit. Apalah arti sehelai daun? Seorang teman lebih berharga dan susah untuk dicari. Sedangkan daun akan tumbuh lagi dengan sendirinya," jawab bunga matahari dengan bijak. Lili si ulat sangat gembira mendengar jawapan bunga matahari. Hinggalah suatu hari, Lili si ulat bulu bersuara. "Bunga matahari sahabatku, ini adalah hari terakhir aku boleh bersama denganmu," kata Lili si ulat. "Kamu hendak kemana, kawan? Adakah kamu akan pergi meninggalkan aku?" tanya bunga matahari merasa heran. "Tidak, sahabat. Mulai esok, aku akan mula berpuasa dan mengurung diriku untuk tidur panjang dan akan membalas budimu," jawab Lili si ulat. "Berpuasa? Tidur panjang? Membalas budi? Apa yang kau maksudkan, kawan?" tanya bunga matahari kebingungan. "Kamu akan faham nanti," kata Lili si ulat. Akhirnya, Lili si ulat mula membuat rumahnya untuk berpuasa. Dia membalut dirinya dalam balutan benang-benang yang membentuk sebuah kantung yang dikenali sebagai kepompong. Akhirnya, tibalah waktunya untuk Lili si ulat bangun dari tidurnya yang panjang. Betapa terkejutnya bunga matahari kerana dia melihat bukan lagi Lili si ulat sahabatnya yang keluar dari kantung itu, tetapi seekor serangga bersayap dan sangat cantik. "Siapa kamu? Di mana Lili si ulat sahabatku?" tanya bunga matahari. "Akulah Lili si ulat sahabatmu. Jangan hairan. Setelah aku berpuasa dan tidur dalam kantong ini, aku berubah menjadi Rama-Rama. Jadi, sekarang aku akan membalas semua budi baikmu dengan membantu penyebaran benih bungamu supaya rakyatmu bertambah dan hidup makmur," jawab Rama-Rama, iaitu Lili si ulat. Bunga matahari menjadi sangat gembira. Rama-Rama dan bunga matahari saling melengkapi antara satu sama lain. Ini ialah mutualisme, iaitu simbiosis hubungan yang menguntungkan antara dua pihak. Ini kerana Rama-Rama mendapat madu dari bunga matahari, manakala bunga matahari pula mendapat manfaat kerana Rama-Rama membantu pada bungaan bunga matahari. Dua-dua untung kan? Itulah sahabat sejati. Sekian saja cerita saya.